anakku waktu Muhaimin Iskandar. Pertama saya pesan innamal a'malu binniyat. Niatnya supaya ditata. Pertama, niat membela agama Islam. Dua, niat membela kebenaran, membela yang benar. Ketiga, membela NKRI. Keempat, memperjuangkan rakyat kecil. Dan masih banyak lagi, empat saja. Yang kedua, supaya hati ini ditata antara rojak dan khauf, antara mengharap rahmat Allah dan takut. Jadi jangan terlalu pede mesti menang, jangan terlalu takut kalau kalah gimana, tidak. Tapi tengah-tengah mengharap rahmat Allah, pertolongan Allah, mudah-mudahan menang. Allah, dan tidak punya takut kalau nanti kalah. Yang ketiga, iman itu sebenarnya kalau sudah disaring tinggal dua, seperti telur yang direbus kemudian dibelah jadi dua, yang separuh itu syukur, yang tahu, yang separuh sabar. Syukur kalau nanti menang, sabar kalau nanti kalah. Ini harus ditata. Tapi saya berdoa mudah-mudahan Allah mengabulkan. Allah menghasilkan kontrol Allah diberikan kepada anak saya pasangan Anies Muhaimin. Ini saja, jadi ditata niatnya. Jangan merasa pelangga kalau yang hadir itu jutaan, tapi rojak mengharap pertolongan Allah dan rahmat Allah, dan takut kalau tidak berhasil. Jadi tengah-tengah. Kalau berhasil syukur, kalau tidak berhasil sabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.